kita percaya Indo Pride. Oke, boy, game pertama antara RRQ melawan Omega Esports. Lu dukung Omega kan? Paling lu RRQ. Kalau Indo ya Indo lah. Iyalah, udah jelas. Beda. Kita berdua bangke, bangke, guys. Ome pos. Ome pos ini emang. Ya udahlah, kita pos dulu ya, nanti kalau udah masuk ke gamenya kita lanjutin. Oke, kita sudah lanjut ke gamenya di sini. Ini sih, kalau gua sih udah yakin 100% bakal terbantai si Omega Finn. Kalau lu gimana? Kalau draft sih ya lebih suka RRQ gua. Iya, apalagi Lemon tuh kan emang terkenal tuh kan pakai MM kan. Dulu ya, dulu zaman-zaman sebelum, aduh, bak nggak ada darah anjing. Hai. Ini apa lagi? M2 lo padahal lo. Lu pernah enggak tapi kalau main kena bug gara-gara darah kayak gini? Enggak, kalau main enggak. Di pause lagi, bangke, bangke. Ome pause, ome pause. Oke, kita sudah masuk lagi ke gamenya. Ini udah dua kali pause ini. Enggak tahu ini. Ini dari psychonya. Udah ada darahnya tuh. Iya, yeah, udah darahnya. Kalau masih enggak ada sih udah pasti pause lagi, Pin. Ini sih kalau landing pace Ruby sama carry mungkin early menang carry ya. Karena kan masih bisa nyicil-nyicil. Nunggu has cloud kan. Iya. Tapi Lemon bawa flicker juga sih. Jadi aman lah kalau Lemon bisa ngedodge. Ah udah pasti bisa seorang Lemon Aru ya. Cuma gua udah positive thinking banget sih ini kalau Albert udah pakai Link ini. Padahal Link tuh udah cenderung udah enggak terlalu kepake sekarang. 13 detik lagi untuk turtle yang pertama akan muncul di drop. Di atas kita lihat R7 udah menggunakan naga. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega. Cuma yang dari kemarin pakai Ruby ini masih jarang-jarang ya sebenarnya. Iya, jarang. Nah, kasih tobat, kasih tobat. Hampir sekarut banget. Dan RRQ ini satu-satunya Bennett, tim yang apaan? Bennett support. Oh iya, Bennett support lagi ya. RRQ ini satu-satunya tim yang pakai Yodora loh di M2 playoff kali ini loh. Gak ada tank. Iya anjing, ya tanknya Bennett. Iya. Pulang lagi, reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget, dan tapi saya mencoba mengganggu seorang Skurs. Cuma kalau untuk awal-awal sih belum bisa ngebunuh one-one secepat itu sih. Harus diduain, apalagi one-one-nya pakai Aegis kan. Masih dari Link ambek buff. Ini enaknya sih kalau dari Linknya sih lebih ke roaming ke arah one-one sih. Soalnya kalau ke arah Ruby kan Rogernya turtle tuh. Sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat. Yuk, dapat turtle. Aduh, aduh kena Lemon. Mati enggak ya? Enggak mati Lemon. Aduh, mati banget. Pasti mati. Aduh, turtle-nya dapat lagi. Ayo, lantai, dude. Nah, kasih tau, dude. Nah, ini dia. Ih, sekarat banget lu lihat Albert tuh anjing. Tipis, 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 tipis. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemonnya. Cuma oke banget dapet turtle-nya loh. Apa namanya Roger-nya? Yujong hari ini kayaknya main Yujong ngeri-ngeri semua ya. Iya, kayaknya ini harinya naga sih. Si oh tapi si Yam tadi enggak pakai naga ya? Pakai. Oh, match kedua ya? Yang bantai juga. Oh iya, match 1 Yuzong, match 2 naga dia. Match 1 Yuzong, match 2 Bennett. Kasih tau gue, balik gue. Oke, okay, nice banget. Dan yang pakai Bennett tank ini satu-satunya sih masih RRQ sih. Belum ada yang coba lagi untuk Bennett tank ini. Sebenarnya kalau misalnya bilang Bennett tank ini ya nggak tank-tank banget. Lebih ke Bennett fighter sebenarnya. Jadi kayak nggak main tank kan. Yang badanin Yuzong ntar. Yang badanin Yuzong sama yang ngebeat-ngebeat ya Bennett. Space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari atasnya. Tapi enak sih untuk lawan Jawhead pakai Bennett tuh enak karena kan dia ada imun-imun skill 2 terus kan. Jadi untuk ditangkap Jawhead bakal lebih susah. Mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff. Tuh, dia yang buka-buka lane, buka-buka map untuk mencari ngedes-ngedes bukanya. Iya, ngedes-ngedes. Cuma ini sampai menit kelima sih tempo permainannya masih pelan banget sih nih guys. Masih gak secepat yang kalau kayak kita tadi nonton brand. Wih, langsung flicker deh. Kalau gak flicker mah bahaya banget tadi. Hampir kena Ruby-nya tadi tuh. Iya. Turtle, turtle, bentar lagi turtle. Mati nih. Oh, jangan sekarang. Oh, udah enak nih. Udah bisa turtle-nya lebih aman nih.
Soalnya Jawheadnya freak apa recall juga kan. Aduh. Mati ya gue ya. Aduh mati. Mati enggak? Is. Aduh. Mati. Kebakar sih kayaknya karena talent. Anjing tipis banget itu. Di reset. Bukan. Burn fire magic worshipnya nyala. Oh iya magic worship. Iya yeah, betul sekali. Magic worship. Magic worshipnya nyala aktif tapi kali ini lihat. Mati nih. Coba dipasang coba tuh. Aduh, wah sempat flicker dia. Masih meter hisap tapi ternyata tidak bisa mendapatkan Albert ke arah belakang. Kali ini ngambil terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile di arah bottom lane Lemon struggle Israel seperti kata Bung Kong. Gila ya Yujong. Banget awal-awal gitu. Iya. Turtle dia. Pastinya juga ini sama-sama kayaknya turtle lepas deh. Ya kayaknya lepas. Gak tau nih Albert nih. Gak ada biru juga sih. Albert kameranya. Wah kena rusuh gak nih Albertnya nih. Wah itu Albertnya kena rusuh tuh birunya. Keteken nih. Soalnya si Teguhnya juga lagi di bawah. Finnya mati. Wah mati Finnya. Roger-nya lumayan tajir sih. Aduh buffnya udah pasti gak dapet nih kayaknya Albert. Oh ada retry. Gue kira bakal dibuang oleh Jawheadnya. Nice. Oke santai bud. Ini dia mau coba dapetin jadi. Balik ya. Gak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya item untuk tumbangkan seorang Albert. Masih beda gope. Bawa kari yeah. Juga sih nih. Kalau misalnya bawa ke late sih harusnya lebih kuat ya. Yeah. Soalnya Roger juga untuk late game udah gak terlalu sekuat itu juga. Ada Yuzong Yodora lagi. Cuma ini minusnya dari draft RRQ ini benar-benar gak ada yang nangkep sih. Kalau mereka kan ada Jawhead kan. Dia punya blue buff atau purple buff. Dan team fight itu ketika dia masih ada purple buff. Bukan ketika sudah menghilang. Jadi bakal bayinya lebih ke counter aja. Wah mati Finnya. Kasih tau mati Roger. Mati sial sih. Mati. Nice. Balikin nih. Wan-wannya dapat tower bawah tapi. Yes, menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold. Ini bisa dapat enggak ya? Enggak. Dan dilempar begitu saja. Perang ya, Teguhnya mati dong. Perang lagi nih, ada Yuzong, ada Yuzong. Mati bisa untuk. Bawa ke Yuzong. Nice. Tapi dari masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Mati enggak ya? Oh. Dari R7 yang keras. Keras. Aduh, carry-nya mati. Lemon. Ayo, Mon. Tapi di sisi lain Lemon. Susah sih emang kalau misalnya carry. Untuk awal-awal ya, apalagi carry-nya kan main di side lane kan. Dia main mental crack atau langsung endless dia. Langsung endless tuh enggak tahu deh. Kalau itemnya kayak gitu apa tuh golden. Mungkin ya. Kita lihat kali ini mau menuju ke mana. Dead of despair kah? Agak berat. Oh, rose gold. Oh iya, rose gold. Iya. Di otak gua tuh rose gold. Lu bilang gua. Enggak. Serius. Di otak gua magic blade di otak gua. Itu gara-gara ada item itu. Golden Seer. Tuh gua pikir rose gold. Aduh, gua lupa. Golden tuh golden staff maksud lu ya? Iya. Yeah. Kalau golden staff mah dia pasti ada attack speed-nya kan? Iya. Yeah. Oh, anjing, udah tertutup 2 kali ya Omega. Gak apa-apa, santai aja. Ini main ngebrol nih Omega nih ya. Ini main nyantai aja sih RRQ sih harusnya. Late game bisa lah. Waduh, Finnya ketangkep lagi. Ini yang bakal beratnya tuh di Finnya sih. Soalnya Finnya kan dia pakai flicker juga kan. Cuma serba salah sih. Dia kalau purify pun bakal lebih mati. Kesering dipancing juga sih. Aduh, Lemonnya mati lagi. Aduh, Lemon mati. Aduh, Albert. Albertnya aduh. Juga. Wah. Bahaya nih, guys. Pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ. Ini tower bawahnya dapet nih mereka. Yo, RRQ yuk, bisa yuk. Sempat mendapatkan 1 point kill tapi kira dia disumbangkan. R7-nya lumayan tajir sih. Heeh. Dari tadi R7-nya sih masih farming banget sih. Aegis yang buat dirinya bertahan. Buktikan kalau Bennett tank bisa. Udah brute force tuh. Cuma damage-nya benar-benar hampir nggak ada sama sekali ya kalau Bennett kayak gini ya. Tuh. Ke Selena aja geli-geli banget. Wah, kena lagi. Wah, mati dia. Betul. Mati. Oh, enggak. Mati ada Roger. Rogernya mati enggak? Kayaknya enggak sih, masih full banget. Wah,
Oke, okay, nice. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting tower mid masih ada sih yang penting. Kalau tower mid-nya udah hancur nih, baru mungkin untuk kondisi map-nya udah dikuasai oleh Omega-nya. Early-nya sih lepas sih kayaknya. Iya, soalnya untuk Finn-nya ngedamage juga susah nih. Ada Jawhead tuh benar-benar haram banget, guys. Kalau lawan Jawhead pakai Yodora, pakai mage-mage yang escape-nya tuh hampir gak ada. Kalau misalnya dia pakai Kagura itu masih bisa lah mungkin. Untuk ngindar-ngindarin Jawhead. Ini one-one-nya juga udah lumayan tajir nih one-one. Wah, ada kari, ada kari. Sayangnya follow up kan ya? Pasti sih, pasti follow up sih. Aduh, Lemon kena mati sini. Wah, bahaya sih. Awas, Lemon. Ah, aduh, kena mati. Wah. Terus gold. Aduh, gak bisa. Anjing dikasih stiker Lemon. Waduh. Aduh, tubuhnya mati juga. Ayo, dude, dapat. Wah! Gila lo. PN. Dia terakhir yang Matilda juga nyuri. Lu inget enggak? Rafaela lu inget enggak? Iya, Rafaela udah pasti inget. Aduh. Anjing. Yang pas M2 kemarin juga, match kemarin kan yang lawan siapa sih yang dia pakai Matilda nyuri? Ya, lawan siapa ya? Aduh, awal-awal gue inget, gue inget, Ben. Lu lupa lawan siapa? Gila. Bisa dapet lo. Di turnamen, guys, masalahnya nge-steal Lord-nya terus. Ini Ajinji nih udah dimarahin, Cok. Bisa retri gak sih? Ini nih, retri lang Malakas. Yo, harapan yuk, masih ada. Ke defense lagi nih. Masih napas nih, Pen. Kemarin tuh juga ketekan dia nyuri Lord. Oh, lawan Evos SG. Yang si Potato, Potato enggak bisa. Oh, yeah. Terus ke comeback kan? Calvin emang bocah aja. Iya, yang Adlinya udah kalah kan ya? Iya. Bukan. Udah dikalkulasi, udah diperhitungkan banget sama si Finn. Aduh. Cuma ya itu tadi sih gue bilang, mungkin susahnya di RRQ ini untuk nge-initiate war itu gara-gara enggak ada hero nangkep kayak Cho, kayak mungkin Tigreal. Jadi bakal lebih susah lah untuk nge-initiate war-nya. Apalagi hero-hero mereka kan hero escape-nya banyak banget. Roger bisa itu. Udah sakit nih one-one-nya. Mati, ulti. Oh, nice. Si Kurzi itu lihat buta map. Rame. Bisa sih ini, 5 lawan 4 nih. 5 lawan 3 malah. Oh iya. Nice banget. Rubinya masih jauh. Dapat tower. Oke, ada flicker, Jawhead-nya. Mantap boy. Gila, VYN save the day, bro. Tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, psycho komunikasi yang baik dan bahkan Waduh, ini dari itunya, dari stream itunya apa namanya? M2-nya. Gua waktu itu juga kayak gini. Hey! Aduh. Oh, Lemon udah mau itu WON. Waduh, kita dikit lah. Kemarin gua juga match RRQ lagi yang kayak gini juga. Duit beda 5k. Mati, Ruby. Mati enggak? Nah. Gila Ruby. Mati sih harusnya. Cabut. Aduh, balik. Alfred lari. Aman sih. Ruby mati. Rata enggak sih? Aduh, Lemon mati. Aduh. Mati. Ah, mantap. Oke, nice. Datang pas banget. Oh, hypernya mati lah. Hati-hati, Gu. Saiko. Mati. Nice. Menang warnya. Gila warnya anjing. Ini sih sama-sama kuat guys dua-duanya ya. Cuma RRQ sih dalam kondisi gol ketinggalan juga masih bisa menang war sih, keren banget sih. Teman-temannya pasti 2-1 nih. Dan inilah lihat bukti Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk dan bahkan dua turret dan dua orang. Diambil lah pasti, dapat. Gila. Yes. Sampai merinding anjing yang pas dapet Lord tadi. Balik cuy duitnya, lihat tuh. Beda 3.000 langsung. Beda 2.000. Benar-benar udah bikin juga. Oke, Lemon udah WON nih. Udah lebih aman harusnya ya. Ya. Lemon itemnya udah apa aja ya? 3. Rose Gold WON ya. Endless Rose WON ya. Si Albert sih udah lumayan fat sih ini hitungannya. Si gendut juga ada mau itu tuh BOD. Iya. BOD bahkan. Oh, dijual kayak tadi. Si Selenanya dia enggak bikin lightning sih, bagus sih.
Belum, dia malah bikin buku itu. Damage-nya jadi enggak terlalu gimana. Oh, enggak, bukunya cuma dicicil doang. Item pro player. Iya, item keren. Kan gua pernah kayak gitu juga kan, lu marahin anjing lu. Goblok. Bangsat. Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lord yang ini penentuan nih. Ini kalau misalnya RRQ dapat Lord lagi sih fix ke comeback sih Omega sih. Ini jatuhnya udah imbang sih. Duitnya beda 1000 loh. Heeh, udah imbang banget nih. Ini pun bedanya cuma paling beda di tank sama supportnya doang. Core-nya udah hampir full item semua nih. Tinggal Lemon ya, Lemon masih 3 item doang ya. Ini Ruby-nya PR sini. Sebenarnya Ruby-nya kalau di combo ada Lemon di situ pasti mati sih kalau di combo Yodora. Cuma tergantung follow up dari Omeganya nih. Ini jangan sampai Lemon kena lele aja. Oke, bawahnya kedorong tuh, bawahnya kedorong. Kayaknya si Albert mau nge-split. Ya bisa perang lagi deh nih. Perang lagi. Bawahnya kedorong. Kayaknya enggak ada, tunggu buff merah juga. Si Lemon paling. Mungkin sih. Dia mau clear bawah dulu nih. Tiba-tiba aman. Oh, ada satu lagi. Ada tombol kecil. Khusus. Nyaling sih. Ini tuh sayangnya tuh tower mid-nya itu loh belum hancur. Jadi kayak masih visionnya tuh masih belum sejelas itu guys untuk RRQ. Ini kayak mau digeng lagi dari Ruby-nya nih. Enggak. Kayak Albert masih ambil buff merah sih. Mungkin Lemon ntar bakal ambil yang musuh. Hati-hati Mon, rame Mon, dikiri Mon. Aduh Ruby. Ruby-nya nih bahaya banget tadi. Iya, tapi Finn nempelin Lemon sih udah sih. Oh Finn, aduh. Wah mati Finn. Enggak, aman. Nice. Anjing lelenya bangke banget. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental, Bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, enggak mau asal maju. Benar-benar ngeri banget nih lelenya. Iya, ini apa namanya? Zona Lord-nya udah di ini sih. Duit dan nyusul. Sama. Untuk team fight justru kayaknya Albert masih coba untuk split bawah deh biar mereka ke distract. Benar-benar kayak oh, ditungguin Kari sama Edora tuh. Aduh, feeling gue kok dibalikin ya? Enggak. Mereka tahu sih feeling gue. Ah, Ruby-nya nih. Ruby-nya mau dimakan ya? Harusnya ya. Psycho-nya juga nge-split. Ruby-nya lewat tengah, please. Ruby, nah. Ayo, Ruby. Nah, dikejar. Gas! Nah, 3, 1. Dipikirin. Itu mati gak Ruby-nya? Mati sih. Oh. Nice! Mantap. Oh, Bennett-nya gak mati. Enggak. Gak mungkin mati lah Bennett udah full tank gitu. Anjing, strategi RRQ sih ngeri banget sih. Gila, langsung flicker. Lu lihat gak di map ya, tadi? Edoranya. Ini malah gak diliatin loh kameramennya loh. Itu momen penting. Perang lagi sini. Perang 4 lawan 5 nih. Cuma tadi timingnya teguh untuk ngeband mereka juga pas. Ya. Oke, reset. Mau dipaksa gak ini? Enggak mungkin. RRQ gak mungkin paksa sih. Nah, reset kan. Ini masih full perang, skill semua perang sih. Lagi paling ini. Cuma mereka tarik ulurnya juga pinter nih si Omega. Tahu ini enggak bakal. Cuma kalau misalnya enggak nge-lord siapapun ada enggak bisa juga. Ada Roger juga. Retri. Diskan mereka benar-benar nunggu Ruby-nya dulu up nih. Wah, ini sih guys, sumpah ini bakal jadi game panjang sih. Fix. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff-nya terlebih dahulu. Benar. Lihat, dia juga jadi ngeri juga nih. Iya. Si kursi. Sedangkan Yusuf juga masih jauh. Iya, yes. Dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu. Yakin. Oh, enggak, link-nya ternyata. Oh, link yang clear. Waduh, kena okay, Bennett. Oke, mereka dari Arkyoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka. Kayaknya Ruby-nya tapi udah mungkin enggak akan kepancing lagi ya kayak tadi ya. Mungkin dia udah tahu sih harusnya. Ruby-nya mau buat apa sih tuh? Endless itu ya. Husklaw ya. Kayaknya, iya, dia enggak buat husk, dia enggak buat husklaw Ruby-nya. Ruby-nya benar-benar full tank ya. Damage-nya benar-benar dari 1-1 sama Roger. Awas, Lordnya. Oke, reset, nice. Johet-nya udah menang vision gitu. Bunuh Johet ini. Lemon. Oke, Johetnya udah flicker. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan ini ngebeat sih pasti, dilepas. Bawahnya itu, ke-push itu. Ini enaknya ada link nih. Di-push terus. Harus bunuh Ruby-nya sih. Ini kalau udah bunuh Ruby enak nih. Osmon udah setengah mon. Tapi gue ngeri selenanya ke bawah entah. Nungguin ini link.
Oh, di push. Enggak, di push di bawahnya nih. Selenya pasti fokus ke buka vision di sebelah kiri. Gila guys, inilah ya. Ini baru game balance namanya. Benar-benar dari segi makronya pun mereka tuh paham betul. Sabar, dua-duanya sabar. Enggak ada yang buru-buru sampai kayak gimana. Ini enggak bakal teamfight. Harusnya untuk Omega. Ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Anjing. Dari arah Kihoshi. Mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya RRQ Hoshi kalah team fight. Ini benar-benar manage lane dari RRQ. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Udah next level banget, bro. Distraction yang mereka lakukan tuh. Terus si Benedetta tuh ya enak sih emang untuk escape-nya. Jadi kayak tadi lah fungsinya ya sebenarnya. Ngebait, terus yang teman-temannya lainnya tuh bisa bunuh satu, tapi Benedetta-nya enggak mati. Benedetta-nya udah susah ditangkep, tebel. Kalau pakai hero-hero lainnya tuh udah pasti modar itu. Lemon-lemon sabuk. Terakhir buat apa tuh? Itu golden staff mungkin. Antara golden staff atau enggak? Ya kayaknya golden staff sih feeling gua ya. Golden staff ya. Atau enggak ya DHS. Ini mereka benar-benar buying time banget sih buat Lemon biar makin. Cuma dia kayaknya DHS sih feeling gua Lemon. Dia mau nge-bait. Ini mau golden deh. Lubangin Ruby mereka dapat inhibitor. Oke, bawahnya mau dimakan kan nih sama Lemon lagi. Ini tarik ulur doang sih dari RQ. Duh, ini game lama nih. Iya, anjir, tapi ini siapa yang dapat Lord? Siapa yang menang war? Siapa yang dapat Lord? Dah, menang langsung. Benar-benar war terakhir banget, guys. Oke, karinya. Wah, dapat. Enggak, masuk defense, masuk defense. Ruby-nya jadi takut defense gitu anjir. Iya, takut di trap. Edora yang enggak nongol 5 dari tadi soalnya. Okay, nice, sudah ke bait. Dari persembunyiannya. Di reset lagi. Gila, ini aduh makro nih. Aduh, Lemon kena. Evin kena. Oh, Lemon Fried, Lemon Fried. Nice. Lemon. Joinnya mati. Sas. Nice. Sakit Lemon. Albert. Joinnya mati enggak ya? Aduh. AR 7. Aduh, mati enggak ya? Aduh, Lemon. Aduh, Finnya mati. Aduh, Lemon mati. Wah, bahaya ini. Lepas Lord ini. Dua tuker satu sih. Cuma enggak tahu deh. Kalau teguh mati mereka Lord. Balik gue. Bisa gue. Ah. Ini Lord sih, free Lord sih. Kecuali ada keajaiban lagi, si Albert dapat Lord. Cuma kayaknya susah sih. Mungkin dia lebih fokus untuk. Oh, ini bisa nih, dapat tower bawah nih. Dapat nggak ya tower bawah ya? Oke, feeling gue Albert bakal ke Lord deh. Oh iya, udah dibuka NR7 ya. Anjing sakit banget. Wah mati. Ayo Bert, kasih tau feeling lu Bert. Sabar, ada wave. Aduh, kelihatan, iya. Ribet, retribut. Aduh. Bisa bet. Oh, lepas. Anjir. Tadi warnya sih benar-benar enggak kelihatan. Langsung di stopin gitu ya, Lord. Iya. Ini benar-benar Selena-nya sih menurut gua yang benar-benar ganggu banget dari tadi. Finn kena. Soalnya kalau ada satu hero core kena kayak Carrie atau Eudora tuh, aduh. Langsung bubar warnya. Si Finn baru mau OTW ke itu tuh kayaknya tuh. Ke apa namanya? Ke Lightning tuh. Dia belum jadi Lightning, jadi belum se-full itu damage-nya. Mana hero-nya tebel-tebel banget lagi. Yang defend. Bentar, ketujuh. Masih ke defend gak? Atasnya telat sih tuh. Harusnya masih bisa sih kalau misalnya nggak ketangkep ya, nggak ketarik Ruby atau kena lele. Tuh, Yelihesnya sabar banget ngelele ini. Hero clear-nya dong, Edora. Nicin. Iya, masih ada carry sih. Karik. Bawahnya aman. Oke, habis Lord-nya. Nice, masih bisa. Gila, ini game 30 menit anjing kayaknya. Ini sisa bawah nih harus di defend. Jangan kena. Oke. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super bawah sih kayaknya bisa lah harusnya. Cuma jauhnya ada flicker coy. Jangan sampai keculik. Udah tuh Psycho. Aduh. Siapa tuh Lemon? Fin. Masih ada Winter. Lemon Fit. Masih Tomo. Lemon. Oh, shutdown. Oh, Rojana mati. Oh iya, nice. Aduh, mati Albertnya. Lemon, masih ada Lemon. Mati juga si Lemon kayaknya. Oh enggak. Wow. Masih Tomo. Balik Mon. Asman. Asman. Nice. Gila. Oke, dah defend dulu dah. Jangan mati. Aduh, matiin dulu. Aduh, kebuka lagi. Belum ada deh kayaknya masih jadi. Balik ku. Oh, nice go. Oke, masih defend. Gila guys, ini baru perempat final loh, belum semifinal.
matchnya udah kayak apaan bangke. Harusnya dari kemarin tuh kayak gini nih, ini baru match kelas M2 masih dari Seorang Teguh. Gak aman. Aduh, tower bawah juga. Aduh, mati Lemon. Ada EWN enggak? Mati anjir, karena aduh rubinya rese banget ya. Kan gue bilang rubinya PR nih pasti. Iya anjir. Yang penting tower bawahnya masih ke safe sih. It's okay. Tapi kayaknya bisa di BD deh. Enggak, kayaknya enggak maksa deh mereka. Okay. Aduh, Albert, cuma ini kalau kalau misalnya Lord selanjutnya sih kayaknya bakal susah banget sih untuk defense. Soalnya hero high ground kita juga enggak terlalu. Enggak akan di BD benar. Masih ada Immortality. Gila. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Masih bisa sih, ini kalau sampai perang di Lord nanti menang bisa. Kuncinya itu yang penting Lemon free hit sama matiin one-one-nya itu loh. Soalnya one-one-nya ini damage tergede untuk dia sekarang. Tadi kena trapnya mulu loh Lemon. Iya enggak, tapi one-one-nya itu benar-benar ditempel ruby terus Vin. Iya sih. Rubinya rese juga sih ke itu. Lagian rubinya juga siapa yang mau bunuh coba. Udah full item defense kayak gini kan. Enggak buat lightning ya, holy dulu tuh si Faya. Oh golden kan. Golden staff ya. Sepatu udah dijual sama Albert, tidak ada. Itu kayaknya dia bakal ntar ganti sepatu. Sepatu Intolker paling ya. Atau Imo dulu paling. Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. Anjing, match pertama udah hampir menuju 30 menit. Gila sengit banget. Ini kayaknya match tersengit ya untuk M2 kali ini ya. Iya. Gila loh, RRQ tuh paling sering bikin match-match seru loh, gak tau kenapa. Kemarin sama Alter Ego. Tapi MPLI kemarin gak ada match seru sama sekali ya. Terlalu mulus, Alter Ego. Mereka udah colek-colek Lord. Waduh, jangan kasih Lord sih, ini kayaknya udah nothing tulus sih. Oh, Lemonnya nge-push mid nih. Mon, hati-hati Mon. Aduh Mon. Wah, Lemonnya jauh banget, cok. Gila, berani banget ya. Anjing. Mati Roger deh. Shit. Gila, jago banget. Aduh, tapi mati Lemonnya. Tukar. Tapi untung sih. Untung, Lemon tukar Roger. Ya oke lah, sama trade. Tapi gila. Gila loh itu. Itu, pemikiran dari mana lu? Satu lawan tiga bunuh Roger kayak gitu, anjing. Bangke. Tapi untung ini hitungannya RRQ 1 ke 2. Gila ya. Dia entah pakai carry, pakai lapu. 1 lawan 5 bangsel. Gue sih gak pernah kepikiran sih kalau main carry di map sini ya. Tiba-tiba gue sih langsung flicker kabur sih. Gue langsung muter ke kiri sih pasti sih. Emang pemikiran Otalien tuh guys susah dimengerti. Bisa tiba-tiba dari belakang. Iya. Ini harus tunggu Lemon lagi nih warnya nih. Cuma seenggaknya kita udah wave-nya udah kontrol. Ini Psycho nih. Ini tuh. Siapa yang menangkap ya? Iya, udah suka-suka banget kan. Iya. Wave-nya udah kekontrol lagi nih. Walaupun tower kita kalah tapi bisa ngontrol wave-nya ini udah bagus banget. Ayo RRQ. Ayo. Warnanya juga keras lagi. Dia yang neken. Lihat, iya tuh persiapan full item nih. Mereka enggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya, selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defense. Oke, atasnya ada jalan. Tapi untuk seorang Lemon enggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh dua hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan. Ngeri banget. Ayo Lemon, flicker. Balik Mon. Oh, enggak. Oh, dilawan. Lo lihat tuh. Mati, jauh hit. Sekarat. Oh, dipotong Albert. Aduh, reset lagi. Gila. Masih ada flicker juga. Iya, gak panik, itu kalau gue udah flicker. Aduh, gue gak tahu udah ke-lock ya HP gue anjing. Bisa Lord gak ini? Oh, dipusingin. Enggak, mancing doang nih pasti. Biar mancing atasnya. Gila, towernya masih perawan semua, tower dalamnya Omega. Aduh, Psycho. Balik gue. Aduh, mati Psycho-nya. Mati tuh gue. Gue, balik gue. Ulti gue. Nice gue. Balik gue. Oh. Gue.
Go! Gila. Woi! Naisu! Uju maki Teguh. Anjing. Ini mah Teguh Uchiha goblok. Pakai pedang. Nice. Cuma kita Teguh. Anjing, ini baru satu game udah banyak banget penampilan yang memuaskan kita, guys. Cuma ini kalau sampai RRQ enggak menangin match ini sih, aduh kurang sih. Ada yang kurang banget sih. Ya kalau kalah 2-1 tetap menang RRQ, gue yakin. Amin. Ini adalah game. Ini penentangnya di lord. Ada yang blunder. Halo. Udah sama-sama karena semua. Ini kayaknya Ruby-nya mau di geng nih. Tapi Roger-nya langsung follow up. Sindutnya kesana kesempit ya. Gak bisa. Udah ketahuan tuh Roger-nya juga. Mereka pinter juga sih masalahnya. Omega tuh kayak udah baca banget permainan RRQ. Osdut, Yujongnya kena, Yujongnya kena parah. Aman sih tapi. Masih ada naga. Yelihase mati. Nice. Tap. Kebet lu. Gila mamam tuh. Bisa load nih harusnya nih. Tapi wave-nya ini loh yang PR nih. Balik gue. Psycho ternyata fokus ke arah Lord. Bisa load sih harusnya sih. Mesti ngincok Psycho-nya lihat tuh. Dari tadi gak bisa nangkep. Assassin dari tim RRQ dan Lemon-nya dibiarkan untuk terang lagi nih kayaknya nih. Gila Lord-nya ada. Ruby-nya di atas sih, Ruby-nya di atas. Darahnya 50.000. 53. Warin. Mati Jawhead harusnya. Nice, Jawhead. Ada flicker Jawhead. Kursinya. Mati. Mon. Wah, lepas. WOR. Aduh. Nice, Mon. Oh, Jawhead. Nice. Aduh, Lemon-nya mati juga tapi masih ada immortal tapi. Oh, mati juga. Ajiji. Anjing. Tas. Nice. Aduh, Lemon-nya mati tapi. Mati Kenji. Aduh, Kenji-nya. Anjing keras banget goblok Ruby. Ruby. Aduh, masih risky sih ini. Enggak bisa Lord. Aduh sampai kapan ini? Enggak bisa Lord. Soalnya Selena-nya udah hidup, masih ada Roger ada juga. Itu tadi Roger-nya tuh harusnya mati banget. Iya tipis banget loh. Iya. Aduh Finn. Aduh Finn udah enggak ada imo. Aduh Finn mati. Aduh. Mati Hajiji. Nah, nice. Selena. Alfred. Aduh Hajiji-nya masih ada imo. Mati Hajiji. Nah, gu. Gu. Bacok. Bacok gu. Tas. Gu. Tas. Gila. Atas. Defend dulu. Ada Alfred. Kenji mati. Nice. Mantap. Bisa lock sih harusnya. Bisa. Lemonnya hidup. Nice. Bisa. Atas. Atas. Mon. Atas. Oh, enggak. Wave muncul. 40 detik. Tapi enggak aman. Bahaya. Enggak lah. Si Psycho ya. Heeh. Uh-uh. Ada wave mid juga soalnya. Gila. Matematika Lemon. Dapat sih harusnya. Ada link. Alin ini. Okay. Aduh, takut gue liat Lemon. Oh, Lemon yang zoning. Oh, Jawhead tuh. Oh, enggak. Okay. Sabar, set ulang. Cuma masalahnya masih susah juga, Finn. High ground-nya Omega kuat. Tapi Lord berapa? 3 ya? Lord ke 3. Enggak, maksudnya Ruby-nya sih sama mereka Ruby-nya punya tower. Heeh. Ya. Ruby-nya keras banget. Mereka punya tower. Ini sih feeling gua ya. Cuma semoga aja RRQ bisa end. Tapi feeling gua ini kalau misalnya Omega-nya sabar banget masih harus butuh Lord keempat sih. Ini game-nya masih bisa ke menit 40 anjing. Tapi Filipina tuh suka gitu kan. Trap. Aduh, Le, VN. Ya. Oh, masih ada winter. Freestyle dulu, Bos. Bet cok. Mati. Jawet. Nice. Yes, nice. Bisa lah ini. Bisa. Lordnya masih full. Asal jangan ada yang ketangkap lagi aja. Kenji mati. Ruby-nya. Itu Ajiji. Kurji mati Kurji nih. Sekarat Kurji. Aduh. Oh, Lordnya masuk. Lordnya masuk. N. Harus N. N. Gila, epic comeback. Anjing. Sabar banget sih RRQ. Bisa gitu ya match-nya ya.
Gila. Jago banget sih. Sumpah sabar banget sih. Luar biasa, luar biasa. Nice, 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 nice. Gila guys, kita langsung menuju ke game keduanya.